Yo, yes sir, what's up? Hari ini hari Jumat, gue lagi bareng sama Jerry Taufik dan di situ ada. Hari ini kita mau jalan-jalan. Cih, jalan-jalan. Bang, kita mau kemana bang? Yo, yes sir, what's up? Bang. Halo, gue keren lo. Hey, gue. So keren. Kan emang keren bang. Hey, geng, dah arahin videonya ke lo. Jadi geng, ceritanya gini, kita ini mau syuting di pantai, ya kan? Di pantai. Iya, jatuhnya mau syuting ke pantai. Ke pantai. Iya. Dia pakai kemeja. Dan gue bilang ke dia harus pakai yang rapi, pakai kemeja kayak orang kantor. Udah gitu pakai kemeja hitam lagi kayak mau ziarah. Anjing. Kubur anjing. Anjing goblok. Lihat deh. Enggak apa-apa, emang gue gini ya, emang stylenya orangnya gini. Berwibawa bang, berwibawa. Gue kalau syutingan kan gitu, terbiasa di wedding soalnya. Mana ada pakai gini-gini bang, wedding bang. Gila wedding lo. Tuh ada tulisannya, krunya apa? Ih makin parah dong. Kan yang kelas tinggi jadi pakai kemeja polos, gitu. Apa saking gitu? Kelas saya ketinggian, norak ke pantai pakai kemeja. Iya. Goblok, kenapa gue percaya? Soalnya gue mikirnya kapal bang. Kalau di kapal kan maksudnya kita kan orang-orangnya pasti kayak gitu lah. Sok pernah naik kapal lah. Nanti gue ditipu nih, di prank. Izinkan aku sekalinya. Aduh, salah pakai kostum ngen. Tapi serius nggak apa-apa bang, pakai. Gue juga pakai gila, gue bohongin lu. Gue udah ini yang bener yang mana nih? Iya, gue bohong-bohong. Soalnya acaranya resmi. Tuh kan resmi kan? Makanya gue gak mungkin. Soalnya kapal cuy. Ini kapal apa sih bang? Kapal Finpinici, dia kapal layar gitu. Kapal layar. Kapal kayu gitu. Bagus gak? Tapi dari kayu dia. Tapi gue pakai sweater sih. Dari kayu? Dari kayu. Oh kayu dia? Kayu. Kapal mewah. Kapal mewah cuman dari kayu gitu. Ramah lingkungan. Oh kirain yang kayak kapalnya Raffi Ahmad yang putih-putih gitu. Itu iya namanya, aduh Nora. Jangan-jangan Nora, ini vlog gue. Dia lautannya udah beda kan dia, maksudnya. Apa? Maksudnya? Gimana ya? Gimana maksudnya? Ada apa-apa nih? Gimana ya? 6.5 hours later. Ini kapal sih, tapi dia yang kecil, yang masih ukuran sedang ya bang ya? Iya, ukuran sedang deh. Kayak di baju itu, kayak labun baju itu yang apa itu yang langit cerah indah ya yang punya. So guys, pantengin terus vlognya karena kita bakal ke kapal Finici katanya. Dan jangan lupa subscribe, like and comment. Subscribe dulu aja, jangan lupa lonceng. Apa? Ya, salah. Yo, alright guys, sekarang kita udah ada di mall mana ini? Bewok Pluit di daerah Ancol, iya gak sih? Di daerah Ancol Pluit lah. Oh di daerah Pluit. Dan sekarang gue lagi bareng sama satu orang yang sering dikomenin sama kalian-kalian di YouTube-nya All Day. Welcome to All Day Radio. Editor kece ini. Ini dia, Bang Rian. Iya Ya. Sensornya. Apanya nih? Ini kayak di javu kayaknya. Di javu. Kayaknya kita udah record dua kali deh. Iya. Karena mic-nya mati kan. Eh, bang, lu kan yang sering ini nih apa edit kocak-kocak tuh di All Day, banyak yang seneng kan editan lo. Gimana sih, Bang? Tips and trick nih biar editannya enggak garing. Biar enggak garing. Jangan sekali-sekali menampakkan muka editor berarti. Oh gitu ya. Kalau udah nampak enggak lucu lagi. Orang enggak lucu lagi. Emang yang lucu-lucu itu biasanya tersembunyi. Ya? Enggak lah bang, kalau stand up comedy dia di depan. Iya, makanya kadang-kadang suka garing kan. Oh iya. Oh berarti itu alasannya iya. Kenapa lo jadi editor tapi kocak nggak jadi stand up comedian gitu ya? Iya. Berarti anda sudah merusak kelucuan saya. Kelucuan. boleh. Terus gimana nih bang? Mana all day radio kenapa nggak upload lagi nih sekarang? Coba tanya. Saya kayaknya memancing-mancing ya. Komen-komen netizen di YouTube itu ngaruh nggak sih bang di kehidupan lo kayak yang gitu. Editor naik gaji itu beneran ya. Dinaikin gajinya apa gimana tuh? Ya karena emang udah lama kerja jadi otomatis terus naik juga. Iya udah setahunan lebih ya, naik juga. Terima kasih netizen. Iya. Berkat dukungan kalian. Iya tapi thank you dukungannya, thank you dan buat haters juga thank you, itu haters itu emang ada ya? Iya, hatersnya Bang Rian? Kadang ada ya? Gimana? Oh garing? Ini editannya yang bikin apa nih?
itu juga menjadi motivasi. Iya, motivasi untuk biar supaya bikin garing lagi gitu. Biar lebih garing lagi ke doang. Biar kesel ya terusnya kan. Wah, kita udah ada di Peluit. Bang, sini dulu, Bang. Editor terhandal sejagat raya. Ya. Mantap. Editor tergaring sih, lebih tepatnya. Tergaring sih. Terkurang ajar. Terkurang ajar sih. Dan baru ini ya nampak di vlognya orang. Ah, iya. Ya, iya. Editor terbongkar semua nih. Ini yang bikin orang-orang kesel. Karena editannya yang garing, guys. Wait, gitu aja. Capek. Guys, sampai sini aja vlog kali ini. Gue nggak bisa ngobrol banyak-banyak karena emang sebenarnya gue di sini untuk syuting ya, bukan untuk jalan-jalan. Tapi sekalian gue ngevlog buat kalian menikmatin kapal apa nih namanya? Kapal Jakarta Pinisi. So jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram gue @likogowhite. Aduh capek banget, sumpah capek banget. See you on the next video. Ciao.